mungkinlah dikeluarkan oleh kebubaran itu sendiri daripada desainer RNA yang dapat dalam vaksin yang masuk ke dalam rantai dan melalui penularan spike protein yang tubuh kita sendiri buat dalam rantai ini. Maka inovasi kita akan respon. Dia respon dalam bahagian dan dua bentuk. Satu, dipanggil tumoral ataupun B-cell mengeluarkan inovasi. Satu dalam bentuk memory cell atau B-cell yang akan mengeluarkan memory. Jadi walaupun bisa kata, katanya menunjukkan bahawa inovasi dalam badan itu hanya bertahan selama 6 bulan dan setahun saja. Tapi kita masih ada B-cell dalam badan sebagai memory. Sehingga jika sekiranya walaupun inovasi itu telah turun, kita tidak terdedah pada kuman COVID-19 ini 1 year later ke dalam semuanya, B-cell kita akan aktifkan balik kita jadi B-cell untuk mengeluarkan semula inovasi sebab kita tak ada memory dalam badan kita. Jadi tempoh setahun itu setidak-tidaknya akan mampu untuk menjadi sekitar berita yang perlu kita kawal penularan masyarakat dan capai sebuah komuniti mana kawalan sepenuhnya boleh dicapai. Petikan dari surat kesihatan bersama tetamu Profesor Dr. Amaluddin Ahmad. Kucing Sarawak 93.7 FM IQ Inspirasi Ibuli bagi selanjutnya. Senangat ibu-ibu yang bermanfaat bersama berhari para di Inspirasi 11.1 IQ Inspirasi Ibuli bagi selanjutnya. Allah SWT saya Muhammad Rekin 20 tahun Inspirasi Korea Islami di Komuniti Kim. Sekarang ini sudah pukul 11.41 pagi. Alhamdulillah, moga-moga Allah sentiasa memberikan kesejahteraan kepada semua sahabat pendengar. Dan kalau kita lihat dari rekod semalam, antara kongsiannya adalah kes sembuh COVID-19 adalah 16,945. Nampak kita ada harapan juga untuk juga kita sembuh sepenuhnya, insyaAllah. Walaupun kes baru agak berat juga dah dimangka untuk beberapa minggu kebelakangan ini sampai angka ke 20,000 lebih. Kita doakan semoga semua ini cepat berlalu dan moga-moga kita semua mempunyai kesembuhan untuk nanti di COVID-19 dan kita semua yang berdoa mari berdoa untuk orang daripada dijangkiti oleh COVID-19. Apa yang penting, paling penting COVID-19 ini adalah kita untuk mendisiplinkan diri. Berisiko terukar tapi mendisiplinkan diri untuk kita patuh kepada arahan, patuh kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan kerana SOP itu pasal saja dibuat tapi dilakukan untuk kita semua sama-sama menjaga, melindungi diri kita dan melindungi semua, insyaAllah. Kepada yang dapat vaksin, alhamdulillah. Kepada yang dah lengkap 2 dos, alhamdulillah. Moga-moga menjadi asbab pada putusnya rantaian COVID-19. Baiklah, untuk sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kita ada Alia selepas ini dengan Beloved Prophets untuk kita terus dan terus memperbanyakkan salawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Bayangkan kita sekarang ini bersalawat ke atas baginda, Allah mendoakan, Allah berselawat kesejahteraan kepada kita 10 kali. Jadi jom kita perbanyakkan salawat kali-kali begini. Dan untuk Alia juga, sebelum kita bersama dengan Alia itu, kita ada mazhab cinta. Sama-sama kita dengarkan daripada artis Tarbiyah Sentap Records. Sama-sama kita letakkan di mana sebenarnya hierarki cinta kita, bagaimana aturan hierarki cinta kita. Jom kita susun kembali riset Allah itu yang pertama, bagi Rasulullah yang kedua, dan seterusnya barulah kepada makhluk. Teruskan sahaja nanti tentunya hanya IKIM Inspirasi Inkulia Islam. Kisah sebuah gunung bernama Rumun di daki Rasul dan tiga pengikut bergegak urun dan terlindung di tenteran Rasul menemukan hidup. Kisah di perkebunan berhenti
Thank you.
asuhan sejak Isnin hingga Jumaat tengah ke 10 pagi. Alhamdulillah. Allah untuk bersama-sama warga pagi dan berlaku nasib yang terbaik dan terkini.